Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Merdi minangka tarekah pikeun nyinglar mahabuna corona atau COVID-19. Rea tarekah anu bisa dilakonan ku pihak sakola di Jawa Barat. Di antarana kolot jeung siswa anu kakara datang ti luar negeri kudu ngarantina diri jero 7 poe tepi ka ngabolaikeun kagiatan massal outdoor turea interaksi fisik jero 3 bulan anu bakal datang. Satu tas nyorang koordinasi jeung Kepala Dinas Pendidikan Sajawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun sababaraha tarekah kudu dilakonan ku pihak sakola di Sakuliah Jawa Barat keur nyinglar mahabuna corona atau COVID-19 di Sakuliah Jawa Barat. Sababaraha tarekah teh diantarana ngumbah leungeun make sabun samemeh asup ka jero kelas, tambahan jumlah wastafel turta sabun, hangkeutkeun gerakan bebersih kelas, pamahing stigma ngajauhan budak anu kolotna gawe di rumah sakit, tapi ka ngabolaikeun kagiatan gede anu dipaju di luar ruangan, turta interaktif fisik, jero 3 bulan anu bakal datang. Samalah kolot jeung siswa nu kakara iinditan ka luar negeri, diperdih sangkan ngarantina diri jero 7 poe. Kemudian, kepanikan masyarakat juga kita tolong agar kepala dinas melakukan inisiatif minimal kepada orang tua murid. Di Sumedang sudah dilakukan prosedur jika ada orang tua atau anaknya berpergian ke luar negeri, maka diimbau untuk 7 hari melakukan karantina sendiri. Kalau tidak ada apa, kembali lagi kalau ternyata berlanjut, ada gejala untuk melakukan prosedur berjenjang yang sudah kita lakukan. Liantik itu Ridwan Kamil nandeskeun tepi kakiwari tacan aya urgensi atau rekomendasi tidirina keur merekeun sakola alatan corona atau COVID-19. Budi Hartati, Bandung TV.